Halo, ketemu lagi di channel Lo Mining. Jangan lupa subscribe, like, and comment, bosku. Oke, bosku, pantau terus channel Lo Mining karena channel Lo akan selalu memberikan tutorial cara mining menggunakan HP Android, cara mining menggunakan CPU, cara mining menggunakan VGA, dan juga tutorial-tutorial yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua, bosku. Oke bosku, kali ini channel Low Mining akan membuatkan tutorial cara mining koin Hibra Dimana koin Hibra ini adalah koin baru bosku Yang mempunyai algoritma etas B3 yang bisa dimining menggunakan CPU ataupun VGA yang kita punya Untuk mining koin Hibra ini bosku, kita bisa menyimpan koin di beberapa exchange ya bosku Di antaranya ada di Segek, trade Ogre, Safe dan juga Finance Trade Kemudian untuk tutorial ini channel low no mining akan menggunakan segeg untuk menyimpan dan juga menukar koin ini hingga masuk ke indodax untuk bos-bosku yang tertarik untuk mengikuti tutorial channel low no mining silahkan ikuti step by stepnya untuk bos-bosku yang belum terdaftar di segeg silahkan cek di deskripsi video bosku silahkan klik kemudian tampilannya akan terlihat seperti ini untuk bos-bosku yang belum terdaftar silahkan klik di sign up kemudian tinggal klik saja bosku silahkan masukkan email kemudian buat password kemudian cek di email bos bosku untuk konfirmasi pendaftaran setelah terdaftar silahkan klik di login kemudian masukkan email ya bosku kemudian password kemudian klik sign in untuk yang belum setting Google Authenticator dan bisa disetting di akun ya bosku di dalam akun segek ini bisa menggunakan email yang dikirim dari segeknya untuk masuk pertama kali dan untuk setting Google Authenticator silahkan setting di akun di dalam segek exchange ini kita tunggu bosku tampilan awal akan terlihat seperti ini di sebelah kanan ada wallet dan di sini untuk bos-bosku silahkan klik di menu untuk setting Google authenticatornya setelah itu bosku silahkan klik di wallet. Koin Hibra ini belum terlihat ya bosku apabila bos bosku pertama kali ketikan saja seperti ini Hibra atau Hib. Secara otomatis koin Hibra ini akan naik ke atas. Di sini ada deposit, withdrawal dan juga trade. Kita klik yang deposit. Di sini ada wallet address Hibra bosku, di sini untuk minimum deposit bisa kita cek ada di 0,0052 Hibra. Dan untuk pool, langsung saja di sini kita biarkan seperti ini bosku, nanti kita tinggal copy. Kita menuju ke pencarian baru, kita akan menuju ke poolnya, ketikan saja vipor.net. seperti ini ataupun bisa cek nanti di deskripsi video dan untuk pool banyak sekali bosku untuk mining koin Hibra ini diantaranya ada Vipor.net, Mining 4 people Eka Pool, Baikal Min, Ki One Pool dan juga Zek Pool. Karena saya menggunakan Vipor.net, bos-bosku bisa mengikuti tutorial untuk settingnya. Kemudian kita ke pencarian baru bosku, kita download software miningnya untuk software mining ini kita bisa menggunakan SRB miner multi seperti ini ketikan saja SRB miner multi kemudian kita klik enter di sini bisa kita klik yang paling atas bosku rilis seperti ini bos-bosku bisa langsung ke website srbminermulti.com untuk download SRB Miner Multi atau dengan mengikuti tutorial channel Low Mining. Di sini kita tunggu bosku di v4.net ini kita scroll ke bawah ya bosku. Di sini ada Hibra dan di sini minimum payment untuk dibayarkan ke Segek ada di satu Hibra dan algoritma yang digunakan adalah etas B3. Kita kembali ke softwarenya. Kita refresh karena internetnya hari ini kurang bagus bosku. Kita scroll ke bawah lagi, kita cek. Masih belum terlihat. Kita tunggu sampai terbuka. Jadi sekali lagi untuk bos bosku yang baru ketemu channel low meaning, silahkan subscribe, like, and comment bosku. Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru dari channel low meaning. Selain langsung mencari di GitHub ya bosku, bisa ke websitenya, tapi nanti juga akan diarahkan ke GitHub juga untuk SRB Miner Multi ini. Untuk contoh pencarian, bisa ketikan saja SRB Miner Multi ya bosku, seperti ini multi.com, langsung kita akan ke websitenya. Oh sorry bosku, Kita ketikkan saja SRB Miner Multi seperti ini. Kita enter. Di sini ada websitenya ya bosku, SRBMiner.com ya bosku. Kita klik seperti ini. Ini untuk ke websitenya bisa langsung kita klik yang atas download seperti ini. Kita klik lagi download from GitHub seperti ini kita tunggu. Ini kita akan diarahkan ke GitHub ya bosku. Di sini ada yang pertama belum terbuka, kita close saja. Kalau belum terbuka bisa langsung ke websitenya ya bosku, srbminer.com. Kita download yang SRB Miner Multi 248 Win64 Zip. Kita klik untuk download. Kita tunggu sampai proses download selesai ya bosku. Kita tunggu sampai proses download selesai. Untuk SRB Miner Multi ini bosku bisa digunakan mining beberapa koin ya bosku. Bisa digunakan mining beberapa koin. Nanti setelah cara miningnya kita akan jual Hibra ini dan kita tukarkan koin yang ada di Indodax dan kita withdraw ke Indodax. Jadi seperti itu bosku. Nanti untuk website dari SRB Miner Multi ini bosku akan saya taruh di deskripsi video agar bos-bosku lebih mudah untuk download. Setelah seperti ini, bosku, kita klik kanan, kita klik allow download, kita klik allow download karena ini sudah tidak terpakai. Kita close, kita menuju ke folder download kita. Di sini ada SRP miner multi, ya bosku, kita klik kanan, kita ekstrak, kemudian kita klik kanan, kita buka, kita buka. Kemudian di sini ada start mining, ya bosku, kita ambil yang kita suka, kita klik yang start mining alter kita klik properties kita ganti mining hibra mining hibra seperti ini biar lebih mudah kita klik ok kemudian kita klik kita klik kanan kita edit di sini folder sudah terlihat yang atas ini untuk scriptnya bisa kita hapus kemudian kita kembali ke nya kita copy untuk wallet addressnya seperti ini kemudian kita ke foldernya kita tempelkan di sebelahnya wallet seperti ini kita paste kemudian kita kasih titik kemudian kita kasih nama sesuai dengan keinginan bos-bosku ini saya kasih nama lo mining kemudian untuk password ini kita ganti fix ya bosku setelah itu kita kembali ke poolnya ke nya kita copy untuk algonya etas B3 seperti ini kita copy kemudian kita pastekan di sebelahnya algoritma seperti ini kita paste Kemudian setelah itu kita kembali ke viewport.net-nya. Di sini ada start mining, langsung kita klik start mining. Kita akan ambil potnya. Di sini ada Singapura. Kita ambil yang stratum tcp sg .net 5070. Ini kita copy. Kemudian kita kembali ke foldernya. Di sini ada pool. Kita tempelkan di sebelahnya pool seperti ini. Kemudian kita paste. Dan untuk script sudah jadi ya bosku Tinggal kita klik file Kemudian kita klik save Cara otomatis sudah tersimpan Dan untuk mining tinggal kita klik Kita klik kanan kita open Secara otomatis mining sudah berjalan Kita tunggu bosku sampai mendapatkan share accepted Jadi untuk algoritma yang kita gunakan adalah etas B3 di sini sudah mendapatkan satu share accepted bosku bisa kita cek di sini sudah mendapatkan satu share accepted kita ke segeknya kita copy lagi untuk wallet addressnya kita ke vipor.net nya untuk cek apakah worker kita sudah berjalan di sini ada set your meaning address kita klik kita pastekan wallet address kita di sini Kemudian kita klik wallet address kita, secara otomatis akan mencari worker kita. Tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sini ada unpaid ya bosku, kemudian imatur. Dan ini ada estimasi pendapatan yang akan kita dapatkan. Di sini juga ada yes rate, Dan di sini ada worker kita. Di sini mendapatkan 390,45 mh per second. Di sini ada low meaning untuk worker yang kita gunakan. Oke bosku, untuk withdraw otomatis ya bosku, setelah satu hibrah di sini, ada satu hibrah, secara otomatis akan masuk ke wallet kita yang ada di segek Di sini sudah terlihat untuk low meaning, jadi bisa kita cek untuk workernya juga sudah berjalan. Oke bosku, kemudian kita menuju ke segegnya untuk withdrawnya otomatis ya bosku secara otomatis setelah satu HIBRA akan dikirim ke segeg. Oke bosku, kita ke segeg, kemudian kita ke wallet. Untuk menukar koin ini bisa kita tukar ke USDT terlebih dahulu, baru kita belikan koin yang ada di Indodax agar tidak berat bosku ini untuk miningnya sudah berjalan dan kita matikan terlebih dahulu dan ini untuk vipornetnya juga sudah tidak kita gunakan kita close terlebih dahulu di sini kita klik lagi hipra ya bosku seperti ini kemudian di sini ada trade kita klik trade kemudian kita klik hipra usdt di sini saya sudah mempunyai 1,7 hibra ya bosku di sini untuk jual agar lebih cepat di sini yang sudah tersedia ada 0,1196 biar lebih cepat langsung kita jual seperti ini bos-bosku bisa pasang harga di atasnya ya bosku kalau bos-bosku ingin cepat jualnya langsung ya bosku langsung saja kita ambil yang sudah tersedia tinggal kita klik 100% seperti ini kita klik sell HIBRA secara otomatis HIBRA kita sudah terjual. Oke, Bosku. Kita ke wallet dan di sini untuk cek apakah transaksi kita berhasil atau tidak di sini bisa kita klik trade history. Di sini sudah terjual ya, Bosku, HIBRA ke USDT. Kita mendapatkan 0,2. Kemudian kita ke wallet di sini saya sudah ada USDT ya bosku di sini saya punya 0,95 USDT Oke bosku kita akan belikan di dan akan kita tarik ke Indodax ketikan saja DGB ataupun di untuk kita kirimkan ke Indodax kita klik trade seperti ini kita tunggu DGB USDT seperti ini dan untuk membeli bosku bisa pasang harga ya bosku. Usahakan kalau membeli kita murah ya bosku untuk jual kita mahal. Karena di sini yang sudah tersedia ada di 0,01625 bosku. Langsung saja kita beli seperti ini. Biar lebih cepat karena ini untuk tutorial. Kita klik buy seperti ini. Kita tunggu dan di sini sudah berhasil ya bosku untuk pembelian di Kemudian kita ke wallet. Kita akan withdraw di ini ke Indodax. Di sini sudah ada di Kemudian kita klik withdraw. Untuk bos-bosku yang baru pertama silahkan klik di add ya bosku. Kemudian masukkan Friendly name ini bisa diisi sesuai dengan keinginan bos-bosku Bisa diisi dengan Indodak DGB Kemudian tempelkan wallet address DGB kita ya bosku Kemudian klik add new address seperti itu Nanti kalau sudah akan terlihat seperti ini Ini DGB kita Tinggal kita klik untuk available-nya Kemudian kita klik make withdrawal Jadi di sini untuk Withdraw bosku bisa menggunakan pin email ya bosku kita kirimkan ke email untuk pinnya untuk saran menggunakan Google Authenticator setting terlebih dahulu bisa kita klik untuk 2FA from out app seperti ini kita masukkan Google Authenticator kita kemudian akan otomatis withdraw ya bosku jadi seperti itu untuk mining digibet hingga withdraw ke indodak menggunakan digibet jadi seperti itu bosku untuk bos-bosku yang belum mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar untuk withdrawal dari segek dengan digibet ini bosku tidak terlalu lama ya bosku jadi secara otomatis hanya butuh beberapa menit untuk masuk ke indodak Oke bosku, saya kira bos-bosku sudah mengerti Kalaupun belum mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar Oke bosku, semoga bos-bosku diberikan kesehatan Diberikan kemudahan dalam urusan dan pekerjaannya Sampai bertemu lagi di channel Lomining dengan tutorial yang berbeda Terima kasih bosku